Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Info Mata Lensa, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman kesenian dan budayanya, yang hingga saat ini masih bisa disaksikan. Adat istiadat dan budaya biasanya akan disuguhkan pada momen atau acara-acara tertentu. Pada momen halal bihalal atau perayaan Idul Fitri seperti di Kebumen, Jawa Tengah, di acara silaturahmi untuk warga desa, disuguhkan hiburan tradisional kesenian kuda lumping. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan, adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Menurut Wikipedia, tarian kuda lumping adalah berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya, yang dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Tidak satu pun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini, hanya riwayat verbal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif, melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Seringkali dalam pertunjukan tari kuda lumping, juga menampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbau magis, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Tarian kuda lumping memiliki nama yang berbeda pada setiap daerah. Di Jawa Barat dinamakan kuda lumping, di Yogyakarta dikenal dengan nama jatilan, untuk di Surabaya disebut jaran kepang, untuk di Bali dikenal dengan nama jaranan sanghyang, di Banyuwangi dinamakan jaranan buto dan di daerah Trenggalek dinamakan jaranan turonggo yakso, dan untuk wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dinamakan ebek. Keunikan kesenian ebek atau jaran kepang yang paling menonjol adalah adanya kesurupan yang dipertontonkan dengan bebas dengan pengendalian seorang pawang. Berikut atraksi kesenian kuda lumping bambu asah, yang berasal dari Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Demikianlah informasi kali ini, dan jangan lupa bantu untuk like dan subscribe channel Info Mata Lensa ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.